Indonesia Raya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Profesor Dr. Satrio Sumantri Brojonegoro. Yang terhormat para anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan serta seluruh hadirin yang menyaksikan melalui Zoom meeting maupun live streaming YouTube dimanapun berada. Kami haturkan selamat datang dalam acara Rangkaian Kuliah Inaugurasi Anggota IP 2021. Kuliah inaugurasi merupakan tradisi yang berlaku di IP dari tahun ke tahun dan dilakukan juga di Akademi Ilmu Pengetahuan lainnya di dunia. Kuliah inaugurasi kali ini diselenggarakan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia secara daring, yang merupakan rangkaian acara Sains dari Medan Merdeka yang dilaksanakan secara berturut-turut selama 4 hari sejak hari ini, Selasa 28 September sampai dengan hari Jumat 1 Oktober 2021. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali acara menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon sikap sempurna. Bapak dan Ibu, perkenankan kami untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, sambutan sekaligus pembukaan secara resmi acara Kuliah Inaugurasi Anggota IP 2021 yang akan disampaikan oleh Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Selanjutnya, pembacaan biodata pemberi kuliah inaugurasi pertama oleh Ketua Komisi Ilmu Pengetahuan Dasar IP. Dilanjutkan dengan penyampaian kuliah inaugurasi pertama, dan seterusnya kuliah inaugurasi kedua dan ketiga secara berurutan. Penutupan acara oleh Wakil Ketua IP diakhiri dengan sesi foto bersama.
Guna kelancaran penyelenggaraan acara kuliah inaugurasi anggota IP 2021, sejenak kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sambutan acara kuliah inaugurasi anggota IP 2021 dan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kepada yang terhormat, Profesor Dr. Satrio Sumantri Brojonegoro, kami persilahkan. Yang terhormat, para akademisi, Bapak dan Ibu, hadirin yang saya muliakan, serta peserta yang hadir di acara kuliah inaugurasi yang menyaksikan melalui Zoom atau live streaming YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya oleh karunia dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di media online ini untuk melaksanakan acara kuliah inaugurasi anggota baru IP tahun pemilihan 2020 pada hari ini, Selasa 28 September 2021. Sehubungan dengan telah terbitnya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 31/M tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atas nama IP, kami mengucapkan selamat atas ditetapkannya anggota baru IP. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, keanggotaan IP berlaku seumur hidup dan merupakan pengakuan kehormatan tertinggi dalam bidang ilmu pengetahuan di Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia didirikan pada tanggal 13 Oktober 1990 dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1990 dengan misi untuk mendorong budaya ilmiah unggul. IP menyadari sepenuhnya bahwa pembangunan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting bagi kehidupan dan kemajuan bangsa Indonesia, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian. Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi harus tetap menjunjung tinggi harkat, martabat, dan keutuhan kepribadian manusia dan bangsa Indonesia, serta kelestarian lingkungan dalam keterpaduan pelaksanaan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa berdasarkan Pancasila. IP dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan peranan ilmuwan Indonesia terkemuka untuk memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan mengenai penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada pemerintah serta masyarakat. Sesuai tradisi yang berlaku di IP dan juga di banyak ilmu pengetahuan lainnya di dunia, IP menyelenggarakan kuliah inaugurasi yang akan disampaikan oleh anggota IP yang baru ditetapkan. Kuliah inaugurasi ini memiliki dua tujuan, yaitu pertama, perkenalkan pada masyarakat dunia anggota IP yang telah terpilih. Kedua, sebagai pertanggung jawaban IP pada masyarakat luas dan pada umumnya, dan masyarakat ilmiah khususnya, dengan membuktikan kebenaran pilihannya. Kuliah inaugurasi ini, yang merupakan rangkaian kegiatan sains dari Medan Merdeka, akan diselenggarakan secara daring berurutan, mulai tanggal 28 September sampai dengan 1 Oktober 2021. Untuk hari pertama, kuliah inaugurasi akan disampaikan oleh anggota baru IP untuk Komisi Ilmu Pengetahuan Dasar, yaitu pertama, Prof. Dr. Ismu Nandar dari FMIPA ITB,
Yang kedua, Profesor Dr. Ivan Dini Tribidasari dari Ekrita UI. Dan ketiga, Profesor Dr. Jamaluddin Jompa dari FMIPA Unhas. HIP memiliki kegiatan untuk menghadirkan para anggota barunya ke hadapan umum dengan jalan menyampaikan kuliah inaugurasi sebagai sebuah kuliah umum atau public lecture yang selain untuk lebih memperkenalkan IP serta memampankan keberadaannya sebagai salah satu lembaga dalam peranata ilmu pengetahuan teknologi di Indonesia. Juga dimasukkan untuk menyoroti berbagai masalah ilmiah penting yang menjadi bidang keahlian para anggota IP. Bapak-Ibu hadirin sekalian, terselenggaranya acara ini tentu tidak terlepas dari kerjasama yang baik dari semua pihak. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk penghargaan kepada para anggota baru IP tahun pemilihan 2020 dan semua pihak atas dukungannya bagi terselenggaranya kuliah inaugurasi. Untuk tidak mengambil terlalu banyak waktu dengan memohonkan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada kami, kuliah inaugurasi anggota IP 2021 dengan ini dinyatakan resmi dibuka. Akhirul kata, atas segala perhatian yang dilimpahkan, kami atas nama Akademi Indonesia mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing dan menuntun kita semua dalam kehidupan kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah inaugurasi anggota IP 2021. Kuliah inaugurasi pertama oleh Profesor Ismunandar PhD yang diawali dengan pembacaan biodata oleh Ketua Komisi Ilmu Pengetahuan Dasar IP kepada Profesor Dr. Daniel Murdiarso, kami persilahkan. Mohon maaf, Bapak Profesor Dr. Daniel Murdiarso masih mute, Bapak. Mohon maaf. Ya, kami persilahkan, Bapak. Terima kasih. Iya. Ismunandar, namanya dapat dieja dengan simbol unsur kimia ISM, UNA, ND, dan AR. Yodium, samarium, uranium, natrium, neodymium, dan argon. Oksida unsur-unsur samarium, uranium, neodymium telah disintesis dan ditentukan strukturnya. Unsur yodium dan natrium sering digunakan dalam rute sintesis, bahkan atmosfer argon atau argon atmosfer atau campuran gas terkadang harus digunakan untuk mensintesis material yang sangat sensitif. Jadi kata sintesis adalah kunci. Ismunandar lahir di Purwodadi 9 Juni 70, menyelesaikan pendidikan dasar di Purworejo, Jawa Tengah, pendidikan menengah di Metro Lampung, kemudian pendidikan tinggi sarjana kimia diselesaikan di ITB tahun 92 di bawah bimbingan almarhum Profesor Susanto Imam Rahayu, anggota KIPD IP yang telah meninggalkan kita beberapa minggu yang lalu. Lebih lanjut, Profesor Ismunandar menyelesaikan pendidikan doktor kimianya tahun 98 di University of Sydney. Ia juga beberapa kali mengikuti program postdoc di Institute of Material Science di Cuba, kemudian School of Chemistry di University of Sydney. Ismunandar dipromosikan ke dalam jabatan guru besar pada tahun 2008 pada waktu beliau berusia 38 tahun. Yang bersangkutan diangkat menjadi anggota IP dan hari ini menyampaikan kuliah inaugurasinya melalui keputusan Presiden tahun
2021 bernomor 31M. Isunandar menikah dengan Shaurida Syukur pada tahun 96 dan dikaruniai dua orang putra yaitu Abiyu Avicenna sedang menyelesaikan tahap akhir studinya di ITB dan Baihaqi Afurius di ITB juga dalam program studi bisnisnya. Topik utama dalam studi doktoral dan postdoc Ismunandar adalah struktur kristal material oksida logam dengan menggunakan teknik difraksi neutron dan sinar X. Fasilitas difraksi neutron hanya tersedia di beberapa tempat, dan tempat itu khusus di dunia ini. Dalam hal ini, ia telah memanfaatkan fasilitas difraksi neutron di reaktor GA Siwabesi Puspitek Serpong, Institute of Material Sciences di Cikuba, dan Lucasite New South Wales di Australia, dan Institut Laue-Langevin di Prancis. Untuk difraksi sinar X, mungkin dapat dilakukan di laboratorium standar, namun karena adanya kekhasan teknik dan sampelnya, maka diharuskan untuk memanfaatkan fasilitas sinar X sinkotron, dan di dunia fasilitas ini sangat terbatas. Karena itu, fasilitas di Cuba, di Osaka, juga di Thailand, dan juga di Amerika Serikat telah dimanfaatkan dengan baik. Profesor Sunandar menjadi direktur pertama pada pusat regional Siameo untuk training guru yang tenaga dan tenaga kependidikan sains, yaitu Simeo Kitep in Science. Beliau menjadi atase pendidikan KBRI Singapura dan atase pendidikan KBRI Washington DC. Dan kini, Profesor Ismunandar menjabat sebagai wakil delegasi tetap RI untuk UNESCO di Paris. Jadi beliau akan menyampaikan orasinya dari Paris. Dan ia juga pernah menjadi Dirjen Pembelajaran Kemahasiswaan Kemenristek Dikti sampai tahun 2019. Staf ahli Menristek BRIN sampai 2021, serta PLT Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan BRIN saat ini. Ismunandar adalah anggota dan pernah ikut menjadi pengurus Himpunan Kimia Indonesia, Royal Society of Chemistry, IUPAC, dan Young Affiliate of the World Academy of Sciences. Penghargaan yang didapatkannya antara lain Satya Lencana 10, 20, dan 25 tahun sebagai pengabdiannya di ITB, Science and Technology Indonesian Torrey Science Foundation, dan Young Researcher Award, LIPI, dan Gold Award of Research Excellence dari Australian Institute of Nuclear Sciences and Engineering. Demikian saya sampaikan biodata Profesor Ismunandar. Terima kasih. Pada Profesor Ismunandar PhD, dipersilahkan menyampaikan kuliah inaugurasinya yang berjudul Kimia Struktural Oksida Logam dan Diplomasi Sains. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Bapak Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bapak Ketua-Ketua Komisi IP, serta anggota IP, undangan dan hadirin yang saya hormati. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada acara pagi hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada IP yang telah memberikan kehormatan kepada saya untuk menjadi anggota yang terpilih pada tahun 2020. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kuliah inaugurasi dengan judul Kimia Struktural Oksida Logam dan Diplomasi Sains. Hadirin yang saya muliakan, Francis Crick, peletak dasar dari struktur dan fungsi DNA, pernah mengatakan, kalau kita ingin memahami fungsi, maka studilah
atau pelajarilah strukturnya. Prinsip ini saya kira akan diilustrasikan dengan baik pada saat sekarang ini, di mana orang awam pun menjadi paham bola-bola berduri yang sekarang menjadi sumber masalah dari apa yang terjadi di dunia ini. Bola berduri ini adalah sebetulnya ukuran 100 nanometer, sangat kecil, tapi begitu populer sekarang ini. Jadi virus SARS-CoV-2 kalau dilihat dari transmission electron microscope itu nampak sebagai bola-bola berdiri seperti ini, yang kemudian di dalam model 3 dimensi adalah berbentuk seperti ini. Yang sangat penting adalah durinya ini, karena duri ini yang menjadi penyebab atau yang menjadi memicu bagaimana virus ini kemudian menginfeksi atau menyerang sel inang. Tidak mengherankan, hanya selang beberapa minggu setelah urutan DNA dari virus SARS-CoV-2 ditentukan, struktur skala atomik dari protein yang berfungsi sebagai duri ini ditentukan pula. Dan dari pengetahuan skala atomik dari duri SARS-CoV-2 ini, maka desain vaksin dan desain obat dapat dilakukan dengan baik. Dengan mengambil ilustrasi seperti ini, kita melihat bahwa penentuan struktur atomik sangat penting. Oleh karena itu, inilah yang menjadi kajian atau menjadi fokus dari studi kami atau penelitian kami selama ini. Yang kami lakukan adalah melakukan studi struktur dari oksida-oksida logam. Oksida logam adalah sesuatu yang sangat umum dijumpai. Bahkan nenek moyang kita, para pendahulu kita, itu banyak memanfaatkan oksida logam misalnya untuk pigmen dari gambar cadas. Dan pada kesempatan ini kami juga akan memberikan ilustrasi bagaimana struktur itu bisa mempengaruhi warna dari gambar cadas. Bahkan oksida logam juga banyak dipakai untuk aplikasi-aplikasi modern. Di handphone kita banyak, ada beberapa lah material yang terbuat dari oksida logam. Oksida logam memang karena oksigen itu sangat reaktif, maka semua unsur dalam tabel periodik, mohon maaf ini kalau bagi bapak ibu yang sudah agak lama tidak melihat tabel periodik, itu membentuk oksida logam. Kecuali di sebelah kanan ini gas mulia, dan ini beberapa yang putih ini karena memang ini unsur radioaktif yang umurnya sangat pendek sehingga belum sempat disintesis oksidanya. Tapi oksida logam kita lihat, atau oksida itu hampir dibentuk oleh semua unsur di dalam tabel periodik. Masalah utama yang dihadapi kalau kita menentukan struktur oksida logam adalah sebagian besar dari oksida logam itu sukar dibuat dalam bentuk kristal tunggalnya. Kalau dibuat dalam bentuk kristal tunggal, itu relatif sederhana menentukan strukturnya. Karena kristal tunggal bisa kita buat orientasinya sesuai dengan kehendak kita, kemudian kita ambil data difraksinya. Tetapi kalau dalam serbuk, itu serbuk sendiri sudah ada partikel-partikel kecil dengan orientasi yang acak. Nah, oleh karena itu terjadi tumpang tindih puncak difraksi yang tidak terhindarkan. Nah, hal ini kemudian yang diselesaikan atau diusulkan oleh Rietveld, ya. Ini cukup tua metode ini, pada tahun sekitar 69, di mana pada saat itu komputer baru saja berkembang, ya. Sehingga pada waktu itu diselesaikan dengan metode kartu berlubang dan seterusnya. Yang esensinya adalah tetap diambil data-data dari masing-masing puncak, tetapi kemudian dimodelkan. Nah, esensi dari metode ini adalah melakukan minimasi dari selisih antara puncak difraksi yang diamati dengan jumlah dari puncak-puncak yang ada. Jadi ini melibatkan komputasi dan pemodelan yang tinggi. Masalah berikutnya adalah kita tahu tadi oksida logam. Logam kadang-kadang memiliki jumlah elektron yang besar, jauh lebih besar daripada oksigennya. Ya, misalnya bismut, nomor atomnya 83, jumlah elektronnya ya 83, artinya 10 kali lebih besar daripada oksigen yang hanya 8 elektron. Nah, kalau kita menggunakan X-ray, maka posisi bismutnya bisa ditentukan dengan baik, tetapi posisi oksigennya kita menjadi kurang baik atau kurang teliti ditentukan. Untunglah,
neutron itu mempunyai gejala yang berbeda, karena neutron bukan berinteraksi dengan elektron di sekitar atom, tetapi neutron berinteraksi dengan inti atom, sehingga kekuatan atau kemampuan untuk mendifraksikan neutron oleh atom itu tidak bergantung dari ukuran atomnya, tapi lebih bervariasi. Dan dengan inilah maka difraksi neutron bisa digunakan sebagai komplement terhadap difraksi sinar X. Demikianlah, jadi biasanya kita menentukan struktur oksida logam itu dengan menggunakan teknik difraksi neutron dan difraksi sinar X secara komplemen, dan kemudian menggunakan metode ini. Jadi ini misalnya salah satu tipikal dari plot yang kita dapatkan, dengan kita lihat di bawah ini adalah sebenarnya selisih ya, data-data yang ditandai dengan titik merah ini adalah data pengamatan, data yang tandai dengan garis merah ini yang hasil hitungan, titik-titik ini adalah pengamatan, dan di bawah ini adalah selisih dari ini. Yang selisih hampir mendatar ini menunjukkan kecocokan yang sangat baik. Hadirin yang saya muliakan, selanjutnya izinkan saya untuk memberikan ilustrasi beberapa bagaimana kita menentukan struktur untuk memahami sifat atau fungsi dari material. Yang pertama adalah sebagaimana saya sampaikan tadi, nenek moyang kita banyak menggunakan pigmen dari oksida logam untuk mewarnai gambar-gambar cadas. Gambar cadas di Indonesia sangat kaya. Dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia banyak terdapat gambar cadas. Dan ada berbagai variasi, mulai dari variasi piktografnya, ini warnanya, kemudian ada piktografnya atau motif gambarnya, kemudian juga ada variasi dari tempatnya, mulai dari yang ada di bukit atau di tebing, maaf, tebing yang di pantai, di daratan, atau di transisi dari keduanya. Kemudian diperlihatkan juga di sini adalah titik-titik di mana kita sudah melakukan penelitian ya. Jadi titik-titik di mana kita sudah melakukan penelitian kita tandai dengan logo ITB di sini. Tapi ada beberapa yang kita masih dalam tahap melakukan penelitian lebih lanjut. Jadi kami melakukan penelitian, mengambil sampel dari gambar dari gua cadas tersebut, kemudian kita menentukan mulai dari komposisi bahannya, strukturnya, bahkan kalau dalam bahasa detailnya adalah bilangan oksidasi logamnya dan seterusnya. Yang kami ringkaskan di sini adalah, yang menarik adalah kita mendapatkan bahwa pigmen berwarna merah, merah tua, ungu, bahkan hitam, itu bisa dibuat atau kita ternyata dari nenek moyang kita menggunakan oker, ya, oksida dari besi oksida. Oker kita tahu keseharian warnanya merah, ya, tetapi ternyata bisa dibuat menjadi merah tua atau ungu, bahkan hitam. Nah, setelah kami teliti lebih lanjut, ternyata oker tersebut nampaknya karena pemanasan, maka terjadi perubahan ukuran kristal, kemudian perubahan morfologi, bahkan sedikit banyak koordinasi di sekitar atom besinya dari oker tersebut mengalami perubahan. Nah, inilah kita lihat bahwa ternyata dengan perubahan kristalinitas, dengan kerapatan permukaan, distorsi dari ikatan besi dan oksigen, serta dari morfologinya bisa terjadi perubahan sifat, atau dalam kasus kali ini adalah perubahan warna. Berikutnya kami melakukan, ini adalah contoh dari material oksida logam yang dipakai untuk aplikasi modern, di mana ferroelektrik sifat yang digunakan ini banyak dipakai untuk berbagai macam aplikasi di dunia elektronik. Oksida yang banyak kita lakukan penelitian adalah oksida dengan nama Aruvilius. Ini dari nama orang yang mensintesis pertama sekali material ini. Berstruktur seperti ini, ada biasanya ion logam di pusat dari oktahedral ini, kemudian ini ada ion bismut dan oksigen yang merah-merah ini. Nah, ini bisa dibuat oktahedralnya 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis, bahkan di beberapa oksida kita juga melakukan penelitian hingga yang 5 lapis. Lagi-lagi ini diperoleh dalam bentuk serbuk, sehingga kita harus gunakan teknik difraksi serbuk.
kemudian kita lakukan. Karena material ini bisa mempunyai sifat polar pada suhu rendah, tapi pada suhu tinggi hilang sifat polarnya ini. Sehingga kita melakukan penelitian bagaimana struktur bahan tersebut kita lihat sebagai fungsi suhu. Kalau suhunya kita naikkan, bagaimana sifat atau struktur bahan tersebut. Nah, ini misalnya sebagai ilustrasi untuk yang berlapis 4 ini, titaniumnya ada 4, berarti lapis 4. Ada kalsium, kita bisa ganti kalsium dengan strontium, timbal, maupun bismut. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa suhu transisinya, dari mana bersifat ferroelektrik menjadi hilang sifat ferroelektriknya, berubah ya. Kita lihat ada yang pada suhu sekitar 800 Kelvin, tapi ada juga yang hampir 1000 Kelvin ya. Nah, ini kita lihat sekali lagi bahwa dengan kita mensubstitusi kalsiumnya atau menjadi strontium, menjadi timbal, menjadi bismut, kita bisa menghasilkan sifat ferroelektrik yang berbeda. Kalau kita lihat lebih detail di dalam skala atomik, apa yang terjadi? Yang terjadi sebetulnya oktahedralnya ini pada fasa ferroelektriknya, biasanya oktahedralnya itu mengalami distorsi. Nah, distorsi inilah yang berbeda-beda karena ukuran ion yang dibawa yang biru ini berbeda. Nah, jadi demikian kita bisa mengatur besarnya distorsi, besarnya sifat ferroelektrik, dan besarnya suhu transisi dari kita mengatur kation. Ini juga bisa kita lihat dari spektroskopi vibrasi. Jadi kita lihat di sini spektroskopi Raman, lagi-lagi kita studi sebagai fungsi suhu dan bagaimana transisinya bisa berlangsung. Ilustrasi yang berikutnya adalah tadi adalah sifat ferroelektrik. Ini sekarang kita melakukan studi pada material yang bagaimana kita bisa atur sifat elektroniknya, mulai dari semikonduktor hingga menjadi konduktor. Bahkan sebetulnya beberapa fasa dari material ini juga mempunyai sifat superkonduktor. Sebagai contoh di sini, kita melakukan studi pada rutenium oksida, bismut. Sebetulnya material induknya adalah Bi2 Ru2O7. Tetapi kita bisa melakukan substitusi sebagian. Nah, ini uniknya di material padatan, kita bisa melakukan substitusi sebagian sehingga materialnya seolah non-stoikiometrik, ya, tidak berbanding sebagai bilangan bulat. Ya. Nah, kita lihat di sini, kalau pada X atau neodymium, konsentrasi neodymium 0,625, itu materialnya bersifat logam, sementara kalau 1,375 kadar neodymiumnya itu materialnya bersifat semikonduktor. Ya. Nah, transisi kalau kita teliti lebih lanjut, kita sintesis sejumlah bahan dengan komposisi bervariasi, transisi dari konduktor ke semikonduktornya terjadi pada kadar neodymium 0,75. Nah, kalau kita lihat lebih detail, nah ini agak ternyata sesuatu yang sangat kecil perbedaannya bisa menyebabkan perubahan sifat struktur yang besar. Nah, ini kita lihat bahwa sebetulnya sifat konduktor tadi itu dimungkinkan kalau sudut ikatan, ya, ini sudut ikatan di sini rutenium oksigen itu lebih besar dari 132,5 derajat. Kita lihat di sini ada pemisahan yang jelas ya antara yang semikonduktor dengan konduktor. Demikian, jadi pada padatan sekali lagi kita bisa memvariasikan sifat-sifat bahan dengan mengubah strukturnya atau dari utamanya pertama dengan mengubah komposisi, tapi dengan demikian kita rubah strukturnya. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga menyampaikan sekilas tentang implikasi bagi bagaimana pembelajaran dan penelitian kimia oksida logam. Kimia struktural sangat penting perannya, sebagaimana kita lihat sekilas dalam berbagai ilustrasi tadi. Tidak mengherankan, sebagainya banyak hadiah Nobel dianugerahkan pada penemu teknik penentuan struktur tertentu atau penentu dari suatu struktur senyawa tertentu. Pembelajaran kimia struktural padatan di perguruan tinggi merupakan bagian kuliah wajib di kimia, geologi. Bahkan kalau di kimia, sebagaimana kaidah dari Francis Crick tadi, ini adalah nyawa bagi studi kimia.
Dalam pembelajaran kimia menengah, biasanya struktur padatan tidak dibahas secara detail, tetapi biasanya senyawa molekul kecil atau makromolekul menjadi kajian yang signifikan. Kimia secara ringkas itu sebetulnya bicara di dunia tiga dunia, ya, dunia mikroskopik, atomik, mikroskopik yang makroskopik yang dilihat dari mata kita, dan di dunia simbol ada CH4 untuk metana dan seterusnya gitu ya. Nah, inilah yang membuat kadang-kadang sukar orang yang pertama belajar kimia, karena ini dosen atau guru sedang bicara di dunia mana ini sebetulnya ya. Nah, inilah yang kemudian memerlukan teknik-teknik tertentu atau pendekatan tertentu dalam pembelajaran. Ada tiga ide pokok sebetulnya kalau kita belajar kimia, bahwa sebenarnya ini yang akan membuat kita lebih mudah belajar. Jadi yang pertama, bahwa materi itu tersusun dari atom, kemudian apapun yang mengikat bahan tadi, ada struktur berbagai macam tadi, mulai dari oksida logam yang agak relatif sederhana strukturnya, sampai protein S dari SARS-CoV-2 tadi, sebetulnya semuanya ditarik oleh gaya listrik, positif ditarik negatif, kalau sama-sama positif agak bertolakan, dan seterusnya. Dan yang ketiga tentu saja dalam kimia yang unik adalah adanya perubahan kimia. Kimia struktural itu berada di dunia simbolik dan di dunia mikroskopik, ya. Sedangkan sifat yang diamati tadi adalah konsekuensi dari ini. Dan kadang-kadang tidak ada konsekuensi langsung atau hubungan langsung antara dunia simbol dengan dunia makroskopik ini. Oleh karena itu perlu model dan seterusnya. Nah, dalam kaitan ini juga kita dengan beberapa kelompok pendidik dari Persatuan Pendidik Indonesia, itu kita melakukan misalnya saja upaya menumbuhkan minat anak-anak muda kita dengan misalnya lomba menumbuhkan kristal tunggal, dengan harapan dengan mereka melihat cantiknya kristal tunggal dan keteraturan itu, mereka akan penasaran dan ingin melihat lebih dalam apa yang terjadi di dalam skala atomik. Demikian juga di dalam penelitian. Sudah banyak hal-hal penelitian yang dilakukan oleh beberapa kelompok di Indonesia, dan kita mendorong agar kita mulai membentuk grup-grup atau kelompok-kelompok asosiasi, mungkin bisa diawali dengan sebagai bagian dari Himpunan Kimia Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, tadi Ketua Komisi Ilmu Dasar dalam pengantar menyebutkan bahwa dalam melakukan penelitian ini, hingga kini kami melakukan atau menggunakan berbagai fasilitas penelitian yang ada di beberapa tempat, fasilitas yang sering disebut dengan mega science, fasilitas besar yang cukup mahal. Beberapa negara, bahkan negara yang kadang-kadang berseberangan secara politik, secara patungan membangun fasilitas besar seperti ini. Misalnya, SESME, Synchrotron Light for Experimental Science and Application in Middle East, merupakan satu-satunya fasilitas sinkotron di Timur Tengah, dikelola oleh negara secara bersama, negara-negara Israel, Iran, Palestina, dan Turki. Negara-negara ini mungkin secara politik jelas tidak mungkin berpartner. Ini adalah salah satu contoh dari diplomasi sains. Konsep diplomasi sains mendapat perhatian besar setelah ada pertemuan di Wilton House, Inggris, yang digagas oleh Royal Society bersama dengan AAAS pada tahun 2009. Dalam pertemuan itu dihasilkan taksonomi diplomasi sains yang mencakup, pertama, sains dalam diplomasi, yaitu sains memberikan dukungan dengan masukan saintifik untuk melakukan diplomasi. Yang kedua, diplomasi untuk sains. Diplomasi untuk memfasilitasi kerjasama saintifik internasional. Dan yang ketiga, ada sains untuk diplomasi, menggunakan sains untuk meningkatkan kerjasama internasional. Ada banyak kritik yang melakukan atau yang dialamatkan kepada taksonomi ini karena dipandang terlalu teoritis dan terlalu akademis, sehingga ada orang yang sederhana saja membedakan diplomasi sains itu atas apakah diplomasi itu untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan lintas batas, atau untuk kepentingan global. Tentu dalam diplomasi sains, kepentingan nasional tidak dapat diabaikan dan dihindari. Namun kepentingan nasional hanyalah salah satu dari pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. Untuk itu, kalau kita kembali kepada seperti yang saya sampaikan dalam pembukaan, kembali kepada contoh COVID, bagaimana COVID ini telah membantu dan bagaimana komunitas ilmiah mengatasinya. Pada tingkat global, data yang akurat, data yang dapat dipercaya dan terbuka sangat penting bagi ilmuwan. Dan karena ini kita telah menyaksikan kerjasama dimulai dari berbagai urutan genetik
juga berbagi data dan jumlah kasus serta kematian, data klinis hingga hasil publikasi riset yang dibuat terbuka. Selain itu, COVID juga mengajarkan kepada kita pentingnya multidisiplin, kemudian transdisiplin bahkan, dan serta bagaimana memegang nilai-nilai sains, apa yang mungkin dijawab atau mungkin belum bisa dijawab oleh sains. Kalau kita mengadopsi ini yang dipublikasikan oleh S4D4C, jadi Using Science For and in Diplomacy for Addressing Global Challenges, proyek diplomasi yang dilakukan, diplomasi sains yang dilakukan oleh European Union, maka yang perlu dilanjutkan di masa-masa yang akan datang adalah bagaimana kita bisa bekerja dengan baik antar disiplin tersebut, kemudian memastikan seluruh spektrum disiplin ilmu terlibat, mendorong kefasihan dwi bahasa antara saintis dan diplomat, dan memberdayakan saintis dalam menjawab Sustainable Development Goal. Terpenting dari itu semua adalah bagaimana bekerja sama antar stakeholder utama dalam diplomasi, yaitu politisi yang akan membuat kebijakan, membuat dan mengimplementasikan kebijakan, saintis yang memberikan masukan kepada politisi terhadap solusi teknis yang telah ada, atau solusi teknis yang harus disintesis, atau bahkan solusi teknis yang memang masih harus dicari jawaban. Peran dari saintis dan akademi ilmu pengetahuan seperti ini, bagaimana memberikan saran dan juga bagaimana memberikan sintesis terhadap solusi-solusi yang ada, atau bahkan memberikan pernyataan bahwa oh masalah ini solusinya memang masih harus dicari, adalah peran yang sangat besar. Tetapi untuk masalah-masalah global, peran diplomat di mana pentingnya untuk mendorong semua negara untuk bekerja sama adalah juga sangat penting. Kita berharap pandemi yang masih menyelimuti kita ini akan menjadi suatu batu loncatan atau pendorong kuat bagi kita semua untuk ke depan semakin besar aksi multilateral kita, aksi solidaritas sosial kita, dan fokus pada masalah-masalah global. Ilmuwan dan diplomat kita selama ini telah banyak melakukan diplomasi sains dalam berbagai forum, namun di sana-sini masih perlu penguatan. Terlebih dengan tekad bangsa kita untuk menjadikan sains dan inovasi sebagai basis ekonomi di tengah masih terbatasnya kapasitas sains dan inovasi kita. Demikian juga tekad bangsa kita untuk menjadikan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai basis dari perekonomian kita. Padahal kekayaan alam kita masih banyak yang belum terpetakan. Bagaimana kita melakukan diplomasi sains untuk mengatasi ini semua? Terkait dengan peningkatan kefasihan dua arah, sains dan diplomat, berbagai akademi sains di dunia ini juga telah melakukan pelatihan dan membuat ajang bertemunya para saintis dan diplomat yang mempunyai minat dan tugas untuk melakukan diplomasi sains. Banyak pihak menilai bahwa diplomasi sains bukanlah suatu karir tertentu, tetapi lebih sebagai aktivitas. Dalam kaitan perumusan strategi diplomasi sains nasional serta upaya pengembangan profesional ini, kiranya IP ke depan dapat berperan juga. Dengan berbagai tantangan nasional dan global yang kita hadapi di atas, diplomasi sains kita semoga ke depan dapat merealisasikan apa yang disampaikan oleh Ahmad Zuhail, peraih Nobel Kimia tahun 1999, yang menyatakan bahwa diplomasi sains sangat besar potensinya untuk mereshape atau membentuk kembali diplomasi global. Demikianlah hadirin yang saya hormati. Terima kasih atas perhatian dan kesabaran hadirin yang budiman dalam mengikuti kuliah inaugurasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah inaugurasi kedua akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ivandini Tribidasari Anggraningrum. Diawali dengan pembacaan biodata oleh Ketua Komisi Ilmu Pengetahuan Dasar IP. Kepada Profesor Dr. Daniel Mudiarso, kami persilahkan. Terima kasih. Profesor Dr. Ivandini Tribidasari Anggraningrum, kami panggil Bu Ivan, dilahirkan di Jakarta tahun 1970. Beliau adalah satu dari 6 bersaudara dengan 2 orang
kakak dan 3 orang adik, putra-putri almarhum dan almarhumah Pak Supardi. Pandini menikah dengan Dr. Winarto yang saat ini adalah dosen teknik mesin di Universitas Brawijaya di Malang. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Jakarta, pendidikan sarjana kimia diselesaikan tahun 93 dan magister ilmu kimia diselesaikan tahun 96, keduanya di UI. Kemudian Ibu Ivan studi doktor dan ditempuhnya selama beberapa tahun di Universitas Tokyo. Kemudian dilanjutkan dengan program postdoc di Keio University di Jepang juga. Dan hingga saat ini Profesor Ivan Dini adalah visiting profesor di universitas tersebut. Ivan Dini menjadi calon pegawai negeri selepas S2-nya tahun 97 dan diangkat menjadi guru besar ilmu kimia di Universitas Indonesia pada tahun 2018. Fokus riset yang dilakukan Bu Ivan adalah elektrokimia intan dan karbon yang memiliki konduktivitas listrik sebagai sensor, biosensor, dan penyedia energi. Dalam melakukan risetnya, Ivan Dini memiliki banyak sekali kolaborator, termasuk kolaborator dari luar negeri, dari Keio University di Jepang, di Spanyol, di Korea Selatan, dan banyak negara lain lagi yang beliau bekerja sama. Dari riset yang dilakukan, tidak kurang dari 125 artikel ilmiah di jurnal yang bereputasi telah diterbitkan Ivan Dini. Beberapa di antaranya menjadi cover story dari jurnal tersebut. Dan Ivan Dini memiliki age index yang cukup tinggi, salah satu yang tertinggi di Universitas Indonesia. Sejak tahun 2018, Ivan Dini menjadi manager research dan pengabdian masyarakat di Fakultas MIPA UI. Dan salah satu tugasnya ialah menyelenggarakan seminar ilmiah internasional dan webinar di masa COVID ini untuk masyarakat umum. Disinilah Ivan Dini mengabdikan karya ilmiahnya kepada masyarakat luas dan sering sekali diminta menjadi narasumber bagi penulisan ilmiah. Ivan Dini juga menjadi chief editor dari 2 buah jurnal yang diterbitkan oleh UI dan tahun ini terindeks Scopus. Makara, Journal of Science yang terindeks tersebut. Beberapa penghargaan telah diterima Ivan Dini mulai dari GSPS Award dan beberapa kali menjadi peneliti terbaik di UI dan juga Habibie Award tahun 2019. Organisasi profesi yang diikuti Ivan Dini terdiri dari Japan Chemical Society, International Society for Electrochemistry, dan Royal Society of Chemistry. Terima kasih. Kepada Profesor Dr. Ivan Dini Tribidasari Anggraningrum, dipersilahkan menyampaikan kuliah inaugurasinya yang berjudul Elektroda Intan Berkonduktivitas sebagai Material Unggul dalam Berbagai Sistem Elektrokimia. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati, Ketua dan Wakil Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ketua-Ketua Komisi Bidang-Bidang Ilmu Pengetahuan
beserta anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, para hadirin undangan yang saya muliakan. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri acara ini dalam keadaan sehat walafiat meskipun dilaksanakan secara daring. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia yang telah mengangkat saya sebagai anggota IP dan mengusulkan agar disahkan menjadi anggota IP dan telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan kuliah inaugurasi sebagai anggota Komisi Bidang Ilmu Pengetahuan Dasar Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Judul dari presentasi saya adalah Elektroda Intan Berkonduktivitas sebagai material unggul dalam berbagai sistem elektrokimia. Hadirin yang saya muliakan, pengembangan di bidang ilmu material mengalami peningkatan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pada awalnya, ilmu material mempelajari tentang material dan aplikasinya di dalam berbagai keperluan, sehingga umumnya masuk dalam ranah ilmu fisika terapan dan teknologi, terutama teknik kimia, teknik mesin, dan teknik metalurgi. Namun, sejalan dengan meningkatnya berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dalam aplikasi material, pemahaman tentang struktur dan komposisi kimia menjadi sangat penting, sehingga ilmu material kemudian juga masuk dan berkembang dalam ranah ilmu kimia. Dalam suatu aplikasi atau pemanfaatan, beberapa material lebih unggul dari material lain. Tapi dalam aplikasi yang lain, material ini mungkin memiliki sejumlah kekurangan, bahkan material yang paling unggul dalam suatu aplikasi bisa jadi masih membutuhkan pengembangan, misalnya peningkatan atau pengurangan salah satu sifatnya. Salah satu cara yang diketahui untuk mengubah sifat material adalah dengan menggabungkannya atau memodifikasinya dengan material lain. Cara lain adalah mengubah cara sintesisnya melalui sintesa material secara kimia. Untuk ini dibutuhkan pengetahuan mendalam mengenai sifat-sifat kimia dan cara preparasi atau sintesa material agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Salah satu material yang dikenal unggul adalah intan atau diamond dalam bahasa Inggris. Intan bukanlah material yang asing di dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan intan telah dikenal di India sejak berabad-abad lalu, sekitar 2500 sampai 1700 sebelum Masehi, dan tertulis dalam kitab-kitab kuno sebagai alat pembayaran. Konon, pada Perang Dunia ke-1 dan ke-2, intan lebih praktis dibawa-bawa berpindah tempat dibandingkan dengan emas yang dengan volume yang sama, jauh lebih berat, namun bernilai ekonomi lebih rendah. Pada gambar di sebelah ini, ditunjukkan peta penyebaran intan alam yang terdapat di dunia. Tambang intan besar ditemukan di Afrika Tengah dan Selatan, Kanada, Rusia, Brasilia, India, dan Australia. Juga sedikit di Indonesia di sekitar Martapura. Intan dikenal sebagai material yang paling keras dan stabil di bumi. Intan bahkan tidak larut dalam air raja yang biasanya digunakan untuk melarutkan emas. Karena kekerasannya, intan banyak digunakan sebagai alat pemotong kaca atau logam, juga dalam pengeboran batuan untuk memperoleh minyak dan bahan tambang lain. Intan juga memiliki kapasitas termal tinggi, sehingga sering digunakan sebagai pengabsorpsi panas pada peralatan elektronika. Namun, intan tidak dapat menghantarkan listrik atau bersifat insulator, sehingga tidak dapat digunakan dalam sistem elektrokimia. Selain intan, kita juga mengenal grafit atau arang. Keduanya sama-sama tersusun dari atom-atom karbon. Namun, grafit memiliki sifat dan penampakan yang jauh lebih berbeda dari intan, baik dari segi warna, sifat fisika, kekerasan, serta kemampuan menghantarkan listrik. Tabel ini menunjukkan perbedaan dari intan dan grafit. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan struktur intan dan grafit. Meskipun sama-sama tersusun dari atom karbon, struktur intan
terdiri dari ikatan kovalen tunggal yang sangat stabil, sedangkan grafit memiliki ikatan rangkap. Keduanya menghasilkan perbedaan dari warna, kalau intan transparan, grafit hitam. Kemudian kekerasannya jauh berbeda, intan sangat keras, grafit sebaliknya sangat lunak, dan intan juga tidak menghantarkan listrik, sedangkan grafit dapat menghantarkan listrik. Sementara itu, bidang aplikasi elektrokimia menjadi sangat populer dalam abad terakhir ini. Fenomena perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan sebaliknya dari energi listrik menjadi reaksi kimia telah digunakan dalam banyak bidang. Selain untuk teknologi pengendalian korosi, lapisan cat mobil, dan industri bahan kimia, teknologi elektrokimia juga sering digunakan untuk pembuatan berbagai jenis sensor dan detektor. Reaksi elektrokimia adalah reaksi perpindahan elektron yang memiliki selektivitas dan sensitivitas yang tinggi, sehingga dapat menghasilkan sinyal, walaupun sampel yang digunakan sangat sedikit dengan konsentrasi yang sangat rendah. Teknologi elektrokimia juga dikenal menghasilkan energi listrik yang efisien dan bebas dari reaksi sampingan. Selain itu, berkembangnya teknologi komunikasi dan transportasi yang sangat pesat membutuhkan dukungan alat penyimpanan energi atau yang lebih dikenal sebagai baterai yang stabil, handal, dan tahan lama. Baterai diketahui merupakan produk dari teknologi elektrokimia. Berbicara mengenai kestabilan dan tahan lama, mengingatkan kita kembali pada intan, material abadi yang paling keras dan paling stabil di dunia. Tapi juga sayangnya terkenal sebagai insulator listrik. Karena itu, berbagai usaha kemudian dilakukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan konduktivitas listrik intan. Sebelum ditemukannya teknologi untuk mensintesis intan, telah dilakukan upaya untuk menanamkan partikel logam dengan cara menembakkan logam ke dalam intan menggunakan akselerator berenergi tinggi. Tapi dengan berkembangnya teknologi untuk mensintesis intan, modifikasi intan agar memiliki hantaran listrik dapat dilakukan dengan cara menyisipkan bahan lain dalam komponen pembentuk intan sehingga terbentuk intan yang cacat. Pada intan yang saya gunakan dalam penelitian digunakan partikel boron yang disisipkan dalam struktur intan untuk menimbulkan hantaran listrik. Sintesis intan sendiri dipelajari dari proses pembentukan intan melalui proses geologi yang berlangsung selama ratusan tahun dalam tekanan dan temperatur yang sangat tinggi. Di samping ini adalah diagram fasa karbon yang memperlihatkan bahwa intan akan terbentuk jika karbon berada dalam tekanan dan temperatur yang tinggi. Namun demikian, meskipun nilai intan yang tinggi menarik minat banyak ilmuwan untuk mensintesis intan, tidak ada yang benar-benar mensintesis struktur mirip intan hingga tahun 1955, ketika General Electric melaporkan bahwa struktur mirip intan berhasil disintesis. Sintesis yang dikembangkan sekarang ini adalah secara umum menggunakan metode tekanan tinggi dan temperatur tinggi. Dengan tekanan yang sangat tinggi, sekitar 9-15 gigapascal dan temperatur sekitar 3000 Kelvin, senyawa-senyawa organik seperti antrasen, polietilen, dan parafin dapat diubah menjadi intan. Namun, sulit sekali untuk menjaga kondisi tekanan dan temperatur yang stabil setinggi ini dan memiliki keberulangan yang baik. Pada tekanan yang lebih rendah, intan dapat disintesis dengan menggunakan hidrokarbon yang lebih sederhana, seperti metana atau metanol. Di sini digunakan bantuan hidrogen sebagai pemicu. Proses ini melibatkan ionisasi gas hidrogen menjadi plasma yang mengandung proton dan elektron dan kemudian menyerang hidrokarbon dan membentuk atom-atom radikal karbon. Sehingga jika di dalam plasma diletakkan benih berupa kristal intan, atom-atom radikal karbon yang tidak stabil dalam plasma akan menyusun diri, mengikuti struktur benih dan membentuk struktur intan
dengan menghasilkan kembali gas hidrogen. Gambar ini adalah skema umum instrumen yang saya gunakan dalam sintesa intan. Jika kita masukkan gas hidrogen melalui jalur ini, hidrogen akan terionisasi dalam chamber yang temperaturnya sudah dinaikkan dengan bantuan energi dari gelombang mikro. Dalam chamber ini, hidrogen akan membentuk plasma. Kemudian gas metana sebagai bahan baku sumber karbon dimasukkan. Dalam gas ini diberikan pengotor. Pengotor yang biasanya digunakan adalah boron, karena pada dasarnya atom karbon memiliki 4 elektron yang dapat digunakan untuk mengikat 4 atom lain. Jika kita berikan boron, di mana boron hanya memiliki 3 elektron terluar yang bisa mengikat atom lain, maka kristal intan yang terbentuk akan mendapat cacat karena boron ini akan kehilangan satu, akan menyebabkan satu kekosongan di dalam, kekosongan atom di dalam kristal tersebut. Adanya cacat kristal ini akan menghasilkan intan yang memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik. Selain boron, penggunaan fosfor, nitrogen, dan sulfur sebagai pengotor juga dilaporkan dapat meningkatkan konduktivitas listrik intan. Kemudian, jadi jika kita berikan substrat di sini, intan yang terbentuk akan melekat pada substrat ini dan menghasilkan intan yang melekat di situ. Selanjutnya, semakin tinggi jumlah pengotor dalam metana akan menyebabkan konduktivitas listrik yang tentu saja meningkat. Tapi terlalu banyak pengotor akan menyebabkan struktur intan gagal terbentuk dan sebagai gantinya akan terbentuk arang. Secara umum, penggunaan boron di bawah konsentrasi 1% dalam gas metana akan menghasilkan intan yang terdoping boron yang bebas kandungan grafit. Tetapi dari alat yang saya gunakan, dari instrumen yang saya gunakan, jangan mengharapkan intan yang dihasilkan dari instrumen ini adalah intan seperti di cincin atau liontin yang digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Intan yang dihasilkan adalah berupa lapisan tipis yang ditumbuhkan di atas substrat silikon. Lapisan tipis ini terdiri dari kristal-kristal kecil intan yang tumbuh saling bertumpuk sehingga membentuk suatu lapisan tipis. Gambar ini diambil dengan kamera digital, sedangkan gambar ini diambil dengan scanning mikroskop elektron. Tampak depan, tampak atas, dan tampak samping. Terlihat bahwa dengan sintesis sekitar 6 jam, kristal yang bertumbuk memiliki ukuran sekitar 5 mikrometer dengan ketebalan juga sekitar 5 mikrometer. Gambar di sebelah menunjukkan bahwa dengan cara yang sama kita juga dapat membuat suatu mikroelektroda apabila substratnya adalah berukuran mikro. Di sini terlihat bahwa kristal yang terbentuk jauh lebih kecil karena kondisinya juga diatur supaya kristalnya lebih kecil. Kemudian bukti bahwa ini adalah intan, jadi walaupun warnanya hitam ya, warna hitam ini terjadi karena sebenarnya kristalnya saling bertumpuk sehingga cahaya yang seharusnya dibiaskan menjadi terhambat oleh tumpukan kristal-kristal lainnya. Untuk membuktikan apakah ini intan atau tidak, biasanya digunakan spektrum Raman. Spektrum Raman adalah biasa digunakan untuk membedakan intan dengan grafit dengan puncak pada bilangan gelombang sekitar 1300 untuk sp3 atau ikatan tunggal karbon-karbon dan 1500 atau ikatan rangkap karbon-karbon. Di sini
apabila kita memperoleh peak yang bebas dari SP2, maka dinyatakan bahwa struktur intan yang baik dapat terbentuk. Lapisan tipis polikristalin boron dop diamond tadi, intan yang terdoping oleh boron tadi, dengan segera menjadi populer digunakan dalam sistem elektrokimia karena memiliki sifat-sifat unggul dibandingkan dengan elektroda konvensional lain seperti platina, emas, dan brassi karbon yang tersusun oleh grafit. Gambar ini menunjukkan bahwa intan memiliki potensial kerja yang jauh lebih luas dibandingkan brassi karbon, platinum, dan emas. Juga memiliki kapasitas arus yang lebih kecil dibandingkan dengan ketiganya. Potensial kerja yang lebar dan kapasitas yang kecil terjadi karena adsorpsi air pada permukaan intan sangat lemah. Meskipun adanya doping sudah menyebabkan intan memiliki konduktivitas listrik. Lemahnya adsorpsi air menyebabkan tingginya overpotensial untuk mengoksidasi air dan mereduksi air. Di sini terjadi oksidasi air, biasanya ada reduksi air, sehingga intan termodifikasi boron ini memiliki potensial kerja yang lebar dan dapat mengoksidasi atau mereduksi senyawa lain di daerah ini tanpa gangguan dari oksidasi dan reduksi air. Lemahnya kemampuan boron dop diamond ini, intan yang terdoping boron ini untuk mengabsorpsi juga menghasilkan kapasitansi yang sangat rendah, yang juga menghasilkan nilai arus blanko yang kecil, sehingga sinyal yang sangat kecil pun dapat terlihat, sehingga dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi senyawa yang sangat kecil. Selain itu, tentu saja boron dop diamond ini juga memiliki kestabilan kimia dan fisika yang sangat tinggi, sehingga memungkinkan penggunaan elektroda ini dalam kondisi ekstrim, misalnya dalam larutan yang sangat asam atau sangat basah, atau dalam senyawa yang sangat korosif seperti klorin dan ozon, juga aman digunakan untuk proses in vitro dan in vivo, karena hanya mengandung atom karbon yang aman bagi makhluk hidup. Kemudian, intan yang sudah terkonduktivitas listrik ini diaplikasikan untuk berbagai aplikasi dalam elektrokimia. Yang pertama adalah pemanfaatan sebagai detektor dan sensor. Di sini, sebagai detektor dalam sistem kromatografi cair sudah berhasil digunakan dan juga sudah rutin digunakan untuk deteksi obat-obatan, asam amino, RNA, DNA, dan berbagai senyawaan lain. Kemudian juga digunakan sebagai sensor senyawaan kimia untuk logam, ozon, oksigen, dan gas klorin. Juga biosensor untuk berbagai senyawa biokimia seperti oksalat, BOD, dan yang lain juga. Kemudian juga digunakan untuk sensor mikro untuk pengukuran dalam tubuh makhluk hidup, seperti efek obat dan antidepresan pada makhluk hidup. Pada gambar di sebelah terlihat bahwa jika kita menggunakan larutan dengan pH yang berbeda, akan diperoleh potensial yang berbeda. Potensial yang berbeda ini bisa kita plot linear antara pH dengan potensial, sehingga kita dapat menggunakannya sebagai sensor. Contoh yang bawah ini adalah penggunaan sensor mikro itu, sensor mikro yang dihasilkan tadi untuk digunakan dalam lambung tikus. Di sini ketika lambungnya tidak diberikan obat, dan di sini ketika lambungnya sudah diberikan obat. Jadi terlihat peningkatan pH ketika sebelum dan sesudah diberikan obat. Sistem elektrokimia yang lain juga digunakan dalam pemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan. Hasil penelitian juga menghasilkan teknologi untuk pengelolaan lingkungan seperti oksidasi polutan senyawa organik. Kestabilan kimia dan fisika yang tinggi memungkinkan penggunaan elektroda ini dalam kondisi ekstrim dan tahan lebih lama, meskipun digunakan secara terus-menerus pada potensial tinggi. Selain itu,
Kestabilan kimia dari elektroda ini menyebabkan struktur kimianya tidak berubah meskipun diberikan potensial yang tinggi. Jika menggunakan elektroda lain, elektroda misalnya tembaga, elektroda itu dapat ikut teroksidasi dan bahkan larut dalam kondisi asam. Elektroda ini juga digunakan untuk reaksi reduksi karbon dioksida. Kita lihat pada gambar di sini, reaksi reduksi karbon dioksida pada elektroda ini akan menghasilkan senyawa yang lebih selektif. Jadi hasilnya lebih selektif dibandingkan dengan glasi karbon misalnya yang terbuat dari grafit yang menghasilkan berbagai jenis senyawa. Sementara kita lihat perbandingannya, jika digunakan elektroda tembaga, maka hasilnya akan sama sekali berbeda daripada ketika menggunakan karbon. Pada tembaga dihasilkan asam asetat dan gas karbon monoksida. Pada intan dihasilkan asam format dan asam asetat ya. Kemudian pemanfaatan dan penyediaan dan penyimpanan energi. Pada pengembangan potensi produk listrik menggunakan elektroda ini, telah dilakukan elektrolisis air menghasilkan ozon, biodiesel, juga menghasilkan ozon, biodiesel, dan hidrogen serta oksigen yang menjadi salah satu teknologi andalan untuk penyediaan energi. Potensi lain adalah untuk teknologi fuel cell, yaitu sel yang dapat mengubah senyawa kimia menjadi energi listrik yang aslinya membutuhkan hidrogen dan oksigen. Namun belakangan ini pengembangan fuel cell menggunakan bahan baku berupa limbah, misalnya urea atau air seni juga dilakukan. Listrik jenis ini berpotensi untuk digunakan di daerah-daerah atau pulau terpencil di Nusantara atau bahkan di kapal-kapal nelayan, sehingga pemerataan energi dapat dilakukan dan menghasilkan pemerataan kesejahteraan dan meningkatnya perekonomian daerah terpencil. Potensi lain dalam pengembangan baterai juga telah diteliti, namun kapasitas yang kecil menyebabkan penyimpanan energi sulit dilakukan. Dibutuhkan terobosan baru, misalnya mengubah strukturnya menjadi dimensi yang lebih kecil atau berpori, sehingga penyimpanan energi dapat ditingkatkan. Banyak yang telah dipelajari dalam pengembangan intan dalam berbagai sistem elektrokimia. Namun salah satu hambatannya adalah teknologi mesinnya belum dikembangkan di Indonesia. Meskipun tentu saja kita dapat bekerja sama dengan luar negeri untuk terus memperoleh material ini, namun di lain pihak begitu banyak yang telah dipelajari dalam pengembangan material melalui intan berkonduktivitas listrik ini, sehingga dengan pemahaman itu dapat ilmu yang digunakan dapat digunakan untuk mengembangkan material lain yang tersedia di sekitar kita. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua dan mohon apabila ada kesalahan agar dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah inaugurasi ketiga akan disampaikan oleh Profesor Dr. Jamaluddin Jompa, diawali dengan pembacaan biodata oleh Ketua Komisi Ilmu Pengetahuan Dasar IP. Kepada Profesor Dr. Daniel Murdiarso, kami persilahkan. Terima kasih. Profesor Jamaluddin Jompa adalah seorang guru besar Universitas Hasanuddin pada bidang ekologi laut yang dilahirkan di Takalar tahun 67. Pak JJ, begitu kami memanggilnya, adalah anak keempat dari 9 bersaudara, putra dari Bapak Haji Jompa dan Ibu Gaya. Menikah dengan Hartati Tamti
dan dikaruniai 4 orang anak, Mutiah, Maulana, Ahmad, dan Fahri Jompa. Pak JJ memulai pendidikan formalnya di tahun 79, SD, SMP, dan SMA diselesaikan di kota kelahiran, maaf, di kota Pinrang di Sulawesi Selatan. Setelah itu, Pak JJ memasuki dunia pendidikan tinggi di Universitas Hasanuddin dan selesai di tahun 85 di bidang budidaya perairan. Pak JJ selanjutnya melaksanakan studi di luar negeri untuk masternya di McMaster University di Kanada yang diselesaikan tahun 96 dan program doktor diselesaikan di James Cook University di Australia tahun 98. Disertasinya yang Interaction Between Macroalgae and Scleractinian Corals in the Context of Reef Degradation telah mengantarkannya menjadi ahli biologi kelautan yang sangat sibuk di Indonesia. Setelah selesai program sarjana pada tahun 89, Pak JJ diangkat sebagai dosen Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, dan dalam karir akademiknya, beliau pernah dan dipercaya menjadi beberapa organisasi, pengurus beberapa organisasi di UNHAR, termasuk Kepala Pusat Studi Terumbu Karang, kemudian Sekretaris Eksekutif Coral Reef Rehabilitation and Management Program yang sangat terkenal, CoreMap, dan dari tahun 2000 sampai 2007 sampai 2011, beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di UNHAS. Pak JJ pernah menjadi Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan UNHAS dan menjadi Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia hingga saat ini. Dan yang bersangkutan menjabat sebagai Dekan Sekolah Pascasarjana UNHAS sejak tahun 2018. Sibuk sekali. Pak JJ memiliki beberapa pengalaman kepemimpinan pada organisasi lokal, nasional, dan internasional yang banyak sekali melibatkan keahliannya, khususnya di Center of Excellence for Marine Resilience and Sustainable Development, MARSAFE, di UNHAS sebagai ketua, kemudian Ikatan Alumni Australia, IKAMA, untuk Sulawesi Selatan. Beliau juga adalah ketua Ikatan Sarjana Perikanan, ISPIKANI, dan saat ini masih aktif sebagai peneliti dan sekretaris jenderal di Indonesian Coral Reef Society, serta sekretaris nasional Coral Triangle Initiative, CTI. Prof. JJ pernah menjadi Ketua ALMI, Akademi Ilmuwan Muda, dan memimpin penyusunan buku Sains 45, Agenda Sains Menuju Seabad Kemerdekaan, yang diterbitkan oleh IB. Jamaluddin Jompa juga pernah terlibat dalam organisasi akademik internasional seperti Partnership for Australia-Indonesia Research sebagai Chairman and Research Advisory Board, Collaborative Australian-Indonesian Program, Sustainable Development and Climate Change sebagai anggota Asosiasi Diving School Indonesia, ATSI, dan sebagai Presiden Chapter Indonesia untuk CTC, Coral Triangle Center. Beliau juga menjabat sebagai board dari International CTC, dan juga Coral Triangle Initiative regional, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua New Guinea, dan Solomon Island. Pak JJ menjadi ketua dan koordinator dari Mechanism Working Group dari CTI.
Dalam 6 tahun terakhir, Jamaluddin Jomba pernah terlibat dalam beberapa riset internasional, baik antara Indonesia-Australia, Indonesia-Jerman, Indonesia-Inggris, Indonesia-USA, termasuk di dalam riset besar yang didanai oleh USAID melalui peer program, PER. Hasil kerjasama riset yang telah menghasilkan begitu banyak publikasi telah diterbitkan di jurnal internasional dan nasional sebanyak 293 publikasi. 116 diantaranya terindeks Scopus dengan citasi sebanyak 3.370. Jamaluddin Jomba menerima beberapa penghargaan seperti Pew Fellowship Award dari The Pew Trust, Outstanding Alumni dari James Cook University, kemudian dia adalah dosen dengan Age Index tertinggi di UNHAS dengan penghargaan dari Rektor UNHAS. HJJ juga adalah Kavli Fellow US Indonesian Kavli Frontiers of Science, dan dalam waktu kurang lebih 30 tahun dia sudah melayani dan mengabdi sebagai dosen dengan penghargaan dari pemerintah berupa Satya Lencana, Arya Satya, 20 dan 30 tahun. Terima kasih. Kepada Profesor Dr. Jamaluddin Jomba, dipersilahkan menyampaikan kuliah inaugurasinya yang berjudul Ancaman Dampak Pembangunan dan Perubahan Iklim Terhadap Biodiversitas Laut, Tantangan dan Harapan. Bisa terdengar? Terdengar, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ketua IP, Wakil Ketua, Sekjen IP, para Ketua Komisi di IP, dan juga seluruh anggota IP, para pimpinan perguruan tinggi, terutama dari terkhusus untuk pimpinan UNHAS yang sempat hadir, ada Ketua Senat Akademik, dan beberapa kolega saya, pimpinan di Universitas Hasanuddin, dan para tamu undangan yang saya sama-sama berbahagia. Izinkan saya pada kuliah inaugurasi ini untuk mengajak sekali lagi Bapak-Ibu untuk senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini, hari istimewa buat saya, dan saya kira kita semua dalam keadaan dan kondisi sehat walafiat. Sebagaimana disampaikan tadi oleh MC bahwa saya akan coba menyampaikan kuliah inaugurasi untuk anggota IP baru dengan judul Ancaman Dampak Pembangunan dan Perubahan Iklim Terhadap Biodiversitas Laut, antara tantangan dan harapan. Bapak-Ibu yang saya hormati, saya akan memulai dengan mengingatkan kembali bahwa Indonesia adalah benua maritim di mana peranan laut menjadi penghubung dan sumber kehidupan rakyat terbesar tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Tentu hal ini terungkap dari kelahiran Republik Indonesia sebagai tanah air, ungkapan tanah air. Pentingnya Indonesia sebagai pusat biodiversitas laut dunia menjadi dasar dan inspirasi untuk menginisiasi Coral Triangle Initiative, Coral Reef Fisheries and Port Security atau biasa disebut dengan CTICFF pada tahun 2009. Di mana perjanjian multi pihak ditandatangani pada World Ocean Conference di Manado tahun 2009 oleh 6 kepala negara. Tujuan dan sasaran CTICFF menggambarkan pentingnya biodiversitas dan konservasi sumber daya laut bagi kehidupan manusia, baik dari aspek ekonomi maupun ketahanan pangan. Meskipun Indonesia telah berusaha keras untuk terus mengembangkan pembangunan kelautan sebagai jati diri bangsa sebagai bangsa maritim, termasuk dalam perspektif penguatan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang oleh Bapak Presiden Indonesia ke-7,
Bapak Joko Widodo telah mendeklarasikan Indonesia menuju poros maritim dunia. Namun demikian, percepatan pembangunan lokal, regional, dan global telah berdampak negatif terhadap biosfer kita, terutama di laut, termasuk ekosistem dan keanekaragaman hayatinya. Bapak-Ibu yang saya hormati, tingginya biodiversitas di wilayah laut Indonesia telah menjadi perhatian para peneliti dunia yang mencoba menjelaskan fenomena tersebut dengan tiga model utama. Yang pertama, Indonesia sebagai pusat asal-usul atau center of origin. Yang kedua, Indonesia sebagai pusat tumpang tindih atau center of overlap. Dan yang ketiga, Indonesia sebagai pusat penggabungan, center of accumulation. Peneliti Amerika, teman saya, Barber, Paul Barber, dan beberapa ilmuwan lainnya pernah berargumentasi bahwa kemungkinan terbesar yang menjelaskan tingginya biodiversitas laut Indonesia justru adalah merupakan gabungan atau sinergi dari ketiga model tersebut. Oleh karena itu, variasi antara katakanlah empat model tersebut semua mengarah kepada fakta-fakta yang didorong oleh posisi geografis Indonesia pada pertemuan antara dua samudra besar, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Variasi atau perbedaan sifat-sifat fisika, kimia, biologi, ekologi, proses geologi, hidrooseanografis, dan kekayaan biodiversitas antara kedua samudra tersebut menyatu di perairan Nusantara. Peneliti Australia Ferron dan kawan-kawan pada tahun 2009 telah memetakan jenis karang keras atau yang biasa disebut dengan sclerotinian coral dalam peta dunia dan sekali lagi mempertegas secara konsisten posisi Indonesia tersebut sebagai pusat segitiga biodiversitas karang dunia. Demikian pula halnya dengan data-data sebaran spesies dunia untuk ikan, padang lamun, mangrove, menunjukkan pola yang hampir serupa, yakni kekayaan biodiversitas tertinggi berada di wilayah Indonesia yang kita cintai. Kekayaan hayati tersebut merupakan anugerah yang bernilai luar biasa sehingga dapat memberi peluang besar untuk kesejahteraan bangsa, baik sebagai sumber pangan, perikanan, pariwisata bahari, bahkan sangat potensial menjadi sumber obat-obatan. Tentu melalui proses penelitian, melalui proses drug discovery. Namun demikian, dampak pembangunan baik lokal maupun global yang begitu pesat menyebabkan sumber daya alam tersebut berada pada kondisi yang terancam sehingga menyisakan tanggung jawab yang besar bagi kita sebagai bangsa, terutama bangsa maritim. Bapak-Ibu yang saya hormati, pada beberapa kasus yang sebenarnya sedikit menyedihkan bahwa penemuan spesies baru yang secara alami merupakan kekayaan laut Indonesia ternyata sudah terancam punah sebelum diketahui dan dideskripsi secara ilmiah, secara detail. Perlu disadari bahwa proses kepunahan terus berjalan. Extinction is forever. Dan laju kepunahan saat ini melampaui kelima kepunahan massal masa lampau, termasuk pada lingkungan laut tentunya. Ancaman terhadap kekayaan biodiversitas yang terkandung dalam ekosistem-ekosistem laut menjadi tantangan besar dan mendesak bagi manusia dan khususnya bangsa Indonesia. Untuk menghadapi kondisi tersebut dibutuhkan ilmu pengetahuan yang handal dan upaya pengolahan yang efektif, termasuk tepat sasaran dan pada skala yang setara dengan untuk dapat mengatasi ancaman-ancaman yang dihadapi. Hadirin yang saya hormati, tantangan pengolahan tentu tidak ada habisnya. Semakin besar penguasaan pengetahuan dan teknologi serta inovasi, diharapkan semakin besar kemampuan kita untuk menjaga dan memulihkan bumi satu-satunya yang menjadi rumah bagi seluruh umat manusia. Desain dan implementasi upaya pengolahan harus didasarkan pada sains dan data yang berkualitas, kerangka hukum yang tepat, dan penegakan aturan yang efektif. Berbagai upaya pengolahan dan pemanfaatan sumber daya laut telah dilakukan, namun masih mengalami begitu banyak tantangan yang sangat beragam, termasuk lemahnya kapasitas sumber daya manusia, karena mengelola sumber daya biodiversitas secara optimal dan berkelanjutan membutuhkan sumber daya manusia yang handal, memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar yang tepat, serta fleksibel dan mampu beradaptasi dan belajar secara kontinu seiring dengan perkembangan sains dan teknologi, serta perubahan kondisi sosioekologi. Dalam hal ini, peran IP menjadi penting sebagai forum multidisiplin untuk mengkaji, meningkatkan, dan menilai, memadukan, dan menerapkan sains, teknologi, dan inovasi demi masa depan pengolahan biodiversitas laut yang lebih berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, tantangan besar lainnya adalah
termasuk diantaranya adalah paradigma open access. Saya kira kita tahu bersama di laut ini merupakan gejala umum. Pada wilayah perairan yang umumnya berstatus common property, kepentingan terkait penemuan pemenuhan kebutuhan ekonomi jangka pendek dan laju degradasi. Dalam konteks tersebut, sektor perikanan dan konservasi tidak dapat dipisahkan. Dari segi ekonomi, sektor perikanan memberi kontribusi nyata terhadap ekonomi rakyat, ketahanan pangan dan pendapatan daerah maupun negara. Pelaku perikanan yang dari segi jumlahnya didominasi oleh nelayan kecil yang pada umumnya masih terjebak dalam dilema open access, sehingga gejala tragedy of the common, yaitu berlomba-lomba menghabiskan sumber daya alam milik bersama, kerap kali terlihat di wilayah pesisir Indonesia, di wilayah di mana sekaligus merupakan pusat-pusat biodiversitas yang sangat tinggi. Nah, penataan ruang tentu sangat dibutuhkan dan pengaturan jenis maupun jumlah kapal dan alat tangkap merupakan tantangan yang tidak mudah, namun penting dan mendesak. Terutama dengan mencermati data bahwa kebanyakan komoditas perikanan laut telah overeksploitasi di wilayah di 11 wilayah PPP Indonesia. Ini adalah wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dibagi menjadi 11 berdasarkan bioecoregion. Dan Bapak Ibu mungkin bisa melihat ya bahwa kebanyakan warna merah itu adalah overexploited ya. Warna hijau yang underexploited ya, warna kuning adalah fully sementara ini fully exploited. Oleh karena itu saya kira ini memerlukan sains, data dan pengelolaan yang lebih akurat. Selain sumber daya laut yang dimanfaatkan sebagai komoditas perikanan tangkap dan atau budidaya, biota yang memiliki daya tarik wisata juga perlu perhatian khusus. Mayoritas megafauna karismatik telah terancam punah atau berstatus rawan pada daftar merah IUCN, termasuk jenis-jenis yang telah diberi status lindung penuh atau terbatas oleh pemerintah Indonesia. Megafauna dengan status lindung penuh antara lain bisa dilihat di gambar di sini, yang mulai dari hiu paus, parimanta, mamalia laut, dan penyu. Beberapa jenis hiu selain hiu paus telah diberi status lindung terbatas. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, pengetahuan mengenai berbagai biota ini merupakan kewajiban kita, karena biota-biota ini merupakan daya tarik wisata yang masih sangat dibutuhkan, namun pengetahuan kita masih sangat terbatas. Sebagai contoh saja, nudibranch atau kelinci laut di bagian bawah sini, ini merupakan spesies yang jumlahnya sangat banyak, tapi belum banyak dilakukan penelitian. Demikian pula dengan bioekologi mola-mola atau sunfish, ini baru saja beberapa dekade terakhir menjadi salah satu favorit untuk para penyelam. Hiu karpet atau serba shark dan hiu berjalan, walking shark, dan masih banyak yang lain yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Ini semua adalah karismatik spesies yang menjadi daya tarik para wisatawan dari seluruh dunia untuk berlomba-lomba datang ke Indonesia. Namun demikian, izinkan saya menyampaikan bahwa ancaman tentu tidak sedikit ya, terutama dalam kaitannya dengan ancaman pembangunan dan perubahan iklim. Oleh karena itu, konsekuensi dari perkembangan pembangunan yang sangat pesat ini, kita tahu pencemaran yang ditimbulkan telah melampaui kemampuan alam untuk menyerap limbah yang dihasilkan, sehingga tidak dapat pulih, sehingga ekosistem ini tidak dapat pulih kembali ke kondisi alamnya. Di antara berbagai dampak pembangunan yang menimbulkan degradasi ekosistem dan jasa lingkungan pesisir dan laut, ada banyak hal sebenarnya, tapi ada dua hal yang ingin saya soroti, yang saat ini menjadi masalah besar, yakni perubahan iklim global akibat emisi gas-gas rumah kaca, serta pencemaran oleh sampah plastik atau mikroplastik. Tentu selain itu masih banyak praktik perikanan yang tidak ramah lingkungan atau destructive fishing, seperti dilihat dalam gambar, bahkan pencemaran mikroplastik dan plastik dari bahan-bahan pelampung tali dan lain-lain. Oleh karena itu, keseimbangan ekologi dan kerusakan fisik ini sangat penting untuk dikaji, bahkan kegiatan budidaya pun, seperti budidaya rumput laut, seperti kita lihat pada gambar bagian bawah sini, bagian kanan bawah, ini belum kita ketahui sejauh mana yang berpotensi berdampak pada keadaan ekosistem di bawahnya, walaupun beberapa kajian telah menunjukkan bahwa terumbu karang mengalami keterlambatan pertumbuhan akibat adanya budidaya rumput laut di atasnya. Oleh karena itu perlu keseimbangan yang mungkin saja kita harus kaji lebih lanjut lagi. Dampak perubahan iklim bersifat kompleks tentu,
dan menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dan salah satu efek yang menarik perhatian global dan khususnya di Indonesia adalah pemutihan karang massal atau yang biasa disebut dengan mass coral bleaching yang semakin sering terjadi akibat peningkatan suhu permukaan laut. Pemutihan massal karang dilaporkan di Indonesia sejak lama sebenarnya, namun yang mulai signifikan tahun 98, 2010, 2016, sebenarnya 2018 juga, namun datanya tidak terlalu banyak. Dan terakhir yang cukup besar, yang cukup intens adalah 2 tahun 2020. Dan Bapak-Ibu yang saya hormati, bleaching ini adalah berpindahnya atau menghilangnya zooxanthella yang merupakan bagian penting dari koral atau karang yang akibat peningkatan suhu rata-rata lebih dari 2 derajat Celcius menyebabkan zooxanthella yang merupakan sumber makanan itu kemudian menghilang dari struktur karang, menyebabkan karang yang tidak memiliki warna ini menjadi memutih, dan beberapa minggu atau bulan ke depan dia akan mengalami kelaparan dan mengalami kematian. Walaupun memungkinkan juga untuk kembali pulih sesuai dengan kondisi ekosistemnya. Masih banyak dampak lain tentu akibat perubahan iklim, diantaranya terutama untuk peningkatan suhu perairan yang kurang disadari adalah bahwa kecenderungan berbagai biota laut di wilayah tropis itu berpindah distribusinya ke arah subtropis, serta penurunan kadar oksigen dalam laut yang juga memperlambat pertumbuhan dan membatasi ukuran maksimal ikan. Hal ini dapat menurunkan produktivitas sumber daya perikanan Indonesia. Suhu juga menentukan jenis kelamin embrio pada biota tertentu seperti penyu, sehingga kenaikan suhu rata-rata akan mempengaruhi sex ratio. Kenaikan suhu juga dapat meningkatkan laju fisiologi dan mendukung pertumbuhan mikroorganisme patogen, sehingga berdampak negatif terhadap ketahanan melawan penyakit. Organisme terutama untuk organisme produktif, kemudian tidak mampu lagi melawan penyakit akibat bakteri patogen yang melimpah. Dampak negatif lain yang diprediksi termasuk gangguan rantai atau jejaring trofik, ya, misalnya kesenjangan waktu atau ke tempat antara puncak reproduksi ikan dan ketersediaan pakan larva, yakni berupa jenis plankton yang harusnya bertepatan, namun karena perubahan ini membuat tidak sinkron. Ya. Perubahan dalam perilaku hewan juga terjadi dan juga gangguan simbiosis lainnya. Penurunan pH air laut yang disebut ocean acidification atau pengasaman laut akibat peningkatan kadar CO2 dalam laut juga merupakan ancaman bagi biota laut. Energi yang dibutuhkan untuk membentuk kerangka atau cangkang berkapur semakin tinggi, sehingga pertumbuhan banyak organisme akan menurun. Laju bioerosi pada kerangka biota yang mati akan semakin meningkat dan mengkikis struktur terumbu karang. Berbagai taksa juga memiliki larva yang rawan terhadap pH yang rendah pada fase tertentu dalam siklus kehidupannya, termasuk komoditas perikanan dan biota yang memainkan peran kunci secara ekologis dalam jejaring trofik. Selain itu, Bapak-Ibu yang saya hormati, peningkatan permukaan air laut merupakan ancaman yang sangat besar bagi kebanyakan negara kepulauan termasuk Indonesia tentunya. Selain pulau-pulau yang bakal tenggelam, mayoritas daerah perkotaan dan tanah pertanian yang subur berada pada elevasi yang rendah dan terancam oleh banjir yang semakin sering. Intrusi air laut, abrasi maupun kemungkinan bakal tenggelam. Hal ini juga akan mempengaruhi kondisi dan keseimbangan bioekologis di wilayah pesisir. Tentu laporan IPCC terbaru menunjukkan bahwa umat manusia telah melampaui sejumlah batas sehingga perubahan iklim yang akan terjadi telah pasti akan lebih besar daripada saat ini. Dapat dikatakan bahwa secara kolektif umat manusia berada pada titik sejarah yang sangat kritis di mana beberapa dekade ke depan akan menentukan keberhasilan atau kegagalan upaya mitigasi perubahan iklim pada tingkat ia masih memungkinkan untuk mempertahankan peradaban manusia dengan tingkat kenyamanan yang relatif baik. Khusus kebanyakan Indonesia, kegagalan akan membawa musibah yang sangat dahsyat. Dalam konteks ini, peran ilmuwan dari semua disiplin saya kira sangat penting dalam mencari solusi mitigasi maupun adaptasi yang inovatif, efektif, dan realistis demi keselamatan bersama bangsa dan dunia. Semoga saja fakta-fakta adanya dampak nyata perubahan iklim seperti yang saya sebutkan tadi terhadap organisme laut misalnya pemutihan karang dan seterusnya yang dulu tidak pernah terjadi dalam sejarah bumi ini dapat memicu perhatian kita semua untuk serius memperjuangkan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara global khususnya di Indonesia.
Masalah yang tidak kalah pentingnya adalah sampah plastik dan mikroplastik di laut yang bukan hanya menurunkan nilai estetika kawasan pesisir, tapi juga menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia dan keberlanjutan hidup biota laut. Sampah plastik yang terbuang atau mengalir ke laut dapat bertahan bertahun-tahun ataupun ratusan tahun dan mengapung mengikuti arus laut dunia. Seiring dengan waktu, plastik tidak mudah terurai, tetapi pecah menjadi fragmen yang semakin kecil. Plastik yang berada di laut akan cenderung dilapisi oleh mikroorganisme, termasuk yang merupakan makanan biota laut maupun patogen, dan dapat pula melepaskan senyawa yang toksik. Kematian biota laut yang mengkonsumsi plastik antara lain karena ususnya terganggu dengan makroplastik, misalnya pada penyu, berbagai jenis ikan, banyak yang kurang gizi juga karena plastik mengganti makanan dalam perutnya, termasuk pada burung laut dan larva ikan atau invertebrata lainnya. Fenomena tersebut menunjukkan urgensi penemuan dan penerapan alternatif yang ramah lingkungan dari aspek bahan dan produk maupun perilaku manusia yang ya, khusus untuk pengolahan sampah yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, dari luasan kawasan konservasi laut, Indonesia umumnya memiliki zona inti ya yang relatif lebih kecil karena bagaimanapun juga kunci dari kawasan konservasi laut adalah berada pada zona inti. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa dibandingkan dengan negara-negara lain dalam mengantisipasi dan merespon semakin besarnya ancaman pembangunan dan perubahan iklim terhadap ekosistem biodiversitas, maka salah satu strategi yang penting adalah peningkatan luasan dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut. Upaya-upaya pencegahan atau pengurangan ancaman lokal di dalam kawasan konservasi laut diharapkan dapat meningkatkan daya tahan atau ketangguhan atau yang biasa disebut dengan ecological resilience menghadapi tekanan yang sulit dihindari seperti perubahan iklim global. Namun agar hal ini terwujud perlu diperhatikan berbagai prinsip termasuk konektivitas dan replikasi dalam kaitannya dengan efektivitas kawasan konservasi pada beberapa tempat yang kemudian kita ulangi pada kawasan yang lain. Konektivitas penting pada beberapa skala, misalnya antara ekosistem yang dibutuhkan oleh ikan pada semua fase kehidupan atau konektivitas source and sink, seperti antara lokasi pemijahan karang dan lokasi di mana larvanya menempel setelah terbawa arus setelah beberapa hari. Dengan demikian, diperlukan jejaring kawasan konservasi yang representatif pada skala lokal maupun bentang laut atau seascape. Idealnya jejaring kawasan konservasi didasari pada pengetahuan yang memadai mengenai konektivitas biofisik dan ekologis pada sebaran, khususnya untuk sebaran larva di bentang laut, misalnya pada bentang laut bandang. Dibanding dengan negara lain, keberhasilan Indonesia dalam penetapan luasan kawasan konservasi relatif tinggi, namun demikian efektivitas pengelolaan umumnya dinilai masih rendah. Salah satu tantangan besar bagi sejumlah besar kawasan konservasi di Indonesia, khususnya KKP atau kawasan konservasi peradaban daerah adalah perubahan fundamental dalam pola otonomi daerah dengan berlakunya Undang-Undang 23 tahun 2014 di mana kewenangan atas peradaban pesisir termasuk KKPD dulunya sebagian besar di tingkat kabupaten kota berpindah ke provinsi dan sampai saat ini beberapa daerah provinsi belum utuh ya mengalihkan kewenangan tersebut sehingga implementasi pengelolaan belum berjalan dengan baik. Dari 20-an juta lebih hektar kawasan konservasi peradaban yang ada, mayoritas masih memerlukan penguatan kelembagaan dan dukungan infrastruktur yang memadai serta membutuhkan pendanaan yang cukup secara berkelanjutan. Dari luasan KKP di Indonesia, umumnya ini no toxin-nya seperti saya sampaikan tadi sangat kecil ya. Prinsip zona inti adalah sebagai lumbung di mana ikan dan biota lain akan berkembang biak, kemudian menyebar pada zona pemanfaatan untuk mendukung kehidupan masyarakat di sekitarnya. Namun hal ini hanya akan terjadi jika zona inti terpilih secara tepat sesuai dengan biota yang menjadi prioritas. Jika proses tersebut berhasil, maka tetap diperlukan pengelolaan berkelanjutan sumber daya ikan pada zona pemanfaatan, di mana dukungan dan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan.
Model pengolahan perikanan di kawasan konservasi perairan dapat menerapkan pola yang disebut dengan right-based fisheries dan atau menggunakan kearifan lokal. Selain itu, hampir semua titik penyelaman wisata atau dive spot terkenal di Indonesia itu berada di dalam kawasan konservasi perairan. Sehingga efektivitas pengolahan kawasan konservasi erat kaitannya dengan keberlanjutan wisata bahari yang berkualitas. Dengan demikian, pengolahan KKPI yang berhasil akan bermanfaat secara ekologi maupun secara sosioekonomi. Sehingga resiliensi ekosistem yang terbentuk juga akan meningkatkan resiliensi masyarakat dari aspek ekonomi dan ketahanan pangan. Bapak-Ibu yang saya hormati, bagaimana masa depan biodiversitas laut kita di Indonesia? Alam dan makhluk hidup memiliki kemampuan untuk pulih, sehingga diperlukan sains dan teknologi untuk memahami proses pemulihan tersebut, baik secara alami maupun dengan intervensi teknologi. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa pencegahan kerusakan ekosistem dan sumber daya alam laut secara umum jauh lebih efisien dari segi upaya yang diperlukan maupun biaya yang dibutuhkan dibandingkan dengan harus memulihkan ekosistem yang telah terdegradasi atau biota yang telah menurun drastis. Dalam beberapa kondisi, jika terjadi degradasi pada habitat penting di wilayah strategis, maka upaya intervensi melalui kegiatan rehabilitasi atau restorasi dapat dilakukan dengan lebih dahulu memastikan bahwa penyebab kerusakan telah diatasi dengan baik. Pemulihan pasif atau alami dilakukan dengan prinsip resilience, yaitu dengan menciptakan atau mengelola ekosistem yang kondusif untuk pembiakan dan pertumbuhan komunitas biota pada wilayah sasaran. Salah satu contoh di mana pendekatan tersebut dapat diterapkan adalah pemulihan stok ikan yang bernilai ekonomis. Ini hanya contoh saja, misalnya ikan kerapu yang diperdagangkan secara internasional yang biasa disebut dengan live reef food fish trade sebagai komoditas ekspor unggulan dari Indonesia dan seterusnya. Seiring dengan berkembangnya sains dan teknologi, maka upaya pemulihan aktif dengan menggunakan teknik restorasi atau rehabilitasi terus berkembang, baik pada ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan mangrove. Khusus untuk restorasi terumbu karang telah banyak dilakukan di Indonesia dengan berbagai model dan skala, meskipun banyak aspek belum optimal dan masih memerlukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Di gambar sebelah kanan ini adalah contoh kerjasama UNHAS dengan PT Mars, perusahaan coklat Amerika, yang kemudian model Mars ini telah menjadi salah satu model yang cukup banyak dipakai di Indonesia, dan mudah-mudahan kami terus akan melanjutkan penelitian-penelitian bagaimana proses pemulihan dengan menggunakan teknologi rehabilitasi bisa menjadi salah satu solusi di masa mendatang. Di bagian penutup, Bapak-Ibu yang saya hormati, saya ingin mengatakan bahwa percepatan pembangunan seiring dengan perkembangan peradaban manusia tentu tidak dapat dihindari, apalagi dihentikan. Namun demikian, kemajuan sains, teknologi, dan inovasi seharusnya dapat menghindarkan ekosistem planet bumi ini dari degradasi dan kehancuran. Darat dan laut beserta kekayaan biodiversitasnya adalah anugerah yang diciptakan untuk kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, walaupun tantangannya besar, kita harus dapat menyelamatkan kekayaan bumi Nusantara ini yang bukan merupakan warisan nenek moyang kita, tapi merupakan pinjaman dari anak cucu kita. Di akhir slide saya, pada kesempatan yang berharga ini, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak. Karena apa yang saya capai sampai saat ini tentu semua berkat dorongan, bantuan, dan kerjasama dari berbagai pihak yang sempat saya sebut atau tulis dalam slide ini. Mulai dari Bapak Presiden sampai seluruh kolega saya dan juga pimpinan UNHAS, pimpinan IP, dan berbagai mitra dari seluruh baik nasional maupun internasional. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan kuliah inaugurasi anggota IP 2021 yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua IP. Kepada yang terhormat, Profesor Dr. Sofyan Effendi, kami persilakan. Mohon maaf, Bapak Profesor Sofyan masih mute, Bapak. Bisa diaktifkan sebentar. Ya. Terima kasih. Silakan, Pak. Ya. Terima kasih, Saudara MC. Yang terhormat para academician, Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan, serta para peserta yang hadir di kuliah inaugurasi yang pertama ini, yang menyaksikan melalui Zoom ataupun live streaming YouTube,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, kita telah mengikuti bersama kuliah inaugurasi yang disampaikan oleh tiga anggota baru IP yang baru diangkat pada tahun ini. Dan masih ada kuliah-kuliah yang lain, masih ada empat seri saya kira ke depan mulai besok. Dan kita sudah mengikuti pandangan-pandangan para saintis, tiga saintis tadi, para akademisi tadi, para anggota baru IP yang menjadi anggota ilmu pengetahuan dasar yang semua pandangan kuliah mereka menggambarkan bagaimana ilmu pengetahuan akan sangat-sangat berguna bagi kemakmuran bangsa ini. Saya betul-betul sangat khawatir dan sangat takut mendengar kuliah Profesor JJ, panggilan kita, panggilan terkenalnya di Merdeka Selatan itu Profesor JJ. Ini jadi mudah-mudahan nanti apa sama populernya dengan apa panggilan apa Jokowi, kalau JW atau Jokowi, kemudian ini ada JJ baru menjadi anggota IP dan menyampaikan berita yang sangat penting yang sangat-sangat perlu menjadi perhatian dari pemerintah kita, karena dikatakan oleh Pak Profesor JJ tadi, ini masa depan dari bangsa ini, keselamatan dari bangsa ini akan sangat tergantung bagaimana kita memelihara alam kita itu dengan sebaik-baiknya. Dan itulah kita ditakdirkan untuk menjadi bangsa yang sangat luas wilayah lautnya dan bahkan dinamakan sebagai benua maritim oleh Presiden B.J. Habibie almarhum. Tetapi di dalam kenyataannya, di dalam pengelolaan kekayaan kita yang besar itu, kita kurang hati-hati memeliharakan, jauh lebih kurang berhati-hati dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga mempunyai kekayaan maritim yang besar seperti Kanada misalnya. Nah, karena itu dengan mendengar kuliah-kuliah yang disampaikan oleh tiga akademisi kita hari ini yang memulai seri kuliah-kuliah selanjutnya, saya harapkan akan menambah wawasan kita dan akan mencerahkan kita semua tentang bagaimana kita mengelola kekayaan alam kita ini. Baik selanjutnya, baik yang disampaikan oleh Pak Ismu, oleh Ibu Ipandini yang pernah menerima Habibie Award pada 2019 ya, kalau nggak salah Bu Ipandini. Dan dengan kuliah inaugurasi sesi pertama sudah selesai dan semoga kita semua diberikan berkah, hikmah, sehat dan kesempatan untuk terus hadir pada sesi-sesi berikutnya. Kepada Profesor Ismu Nandar, Profesor Ipandini, Profesor JJ, setelah penyampaian kuliah inaugurasi ini, maka secara resmi Anda bertiga telah diterima sebagai anggota IP. Artinya resmi, bukan lagi hanya sekedar di dalam SK dengan saudara sudah resmi, dan dengan demikian mari bersama-sama beri kami inspirasi untuk bagaimana kita akan menyampaikan tadi yang rekomendasi-rekomendasi yang Anda sampaikan, terutama oleh Pak JJ, bagaimana kita harus mengelola kekayaan luar biasa yang dimiliki oleh bangsa yang sama-sama kita cintai ini. Dan semoga
ilmu, keahlian, dan pengalaman yang Ibu dan Bapak miliki dan yang luar biasa itu dapat bermanfaat untuk masyarakat ilmiah dan bangsa Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi IP yang ditetapkan di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2009. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kuliah inaugurasi sesi pertama ini saya tutup, dan sampai jumpa di sesi kedua kuliah inaugurasi anggota Komisi Ilmu Pengetahuan Dasar besok pagi, Rabu 29 September 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto bersama Ketua IP, Wakil Ketua IP, dan Ketua Komisi Ilmu Pengetahuan Dasar IP. Diawali dengan sesi foto pertama kepada Profesor Iswunandar PhD, Ketua IP Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro, Wakil Ketua IP Profesor Dr. Sofian Effendi, dan Ketua Komisi Ilmu Pengetahuan Dasar IP Profesor Dr. Daniel Murdiarso, kami mohon dengan hormat untuk dapat mengaktifkan video screen pada layar Zoom meeting masing-masing. Kami pandu hingga hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Selanjutnya, kepada Ketua IP, Wakil Ketua IP, dan Ketua Komisi Ilmu Pengetahuan Dasar IP untuk tetap mengaktifkan video screen, serta kepada Profesor Dr. Ivandini Tribidasari Anggraningrum, kami mohon dengan hormat untuk dapat mengaktifkan video screen pada layar Zoom meeting. Kami pandu hingga hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Selanjutnya, kepada Ketua IP, Wakil Ketua IP, dan Ketua Komisi Ilmu Pengetahuan Dasar IP untuk tetap mengaktifkan video screen, serta kepada Profesor Dr. Jamaluddin Jumpa, kami mohon dengan hormat untuk dapat mengaktifkan video screen pada layar Zoom meeting. Kami pandu hingga hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Yep. Selanjutnya, kepada Ketua IP, Wakil Ketua IP, dan Ketua Komisi Ilmu Pengetahuan Dasar IP, serta seluruh undangan untuk mendokumentasikan acara pada hari ini, kami mohon dengan hormat agar mengaktifkan video screen pada layar Zoom meeting masing-masing. Yeah. Kami pandu hingga, untuk layar pertama, kami pandu hingga hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Untuk layar kedua, kami pandu hingga hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Untuk layar ketiga, kami pandu hingga hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Untuk layar keempat, kami pandu hingga hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Yup. Oke, Pak Satrio. Okay. Promisikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian acara kuliah inaugurasi anggota IP 2021
dalam rangkaian Sains dari Medan Merdeka, hari pertama tanggal 28 September 2021. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami informasikan, kuliah inaugurasi anggota IP hari kedua akan disampaikan esok hari, Rabu 29 September 2021, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bapak-Ibu tamu undangan yang kami hormati serta seluruh hadirin yang menyaksikan melalui Zoom Meeting maupun live streaming YouTube, kami mohon untuk dapat mengisi presensi yang telah diinformasikan pada kolom chat Zoom Meeting dan kolom komentar YouTube Streaming. Mewakili panitia, kami menghaturkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Saya Dini Herviani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ya Pak Jiji. Terima kasih. Pak Jiji. Terima kasih buat terima kasih buat semua. Semua ya. Bu Sari. Oh, Pak Seril, Pak Kapol Seril. Selamat. Ya. Terima kasih Prof Nas, ini sekretaris universitas ya. Nas. Ya. Terima kasih Pak Nas. Prof Yudi. Terima kasih Pak Daniel. Pak Jiji. Terima kasih Pak Yudi. Hadirannya. Pak Yudi. Saya mohon pamit. Terima kasih. Pak Ismo pagi-pagi sekali di sana subuh nih. Ya, belum tidur tuh Pak Ismo tuh. Selamat Pak Ismo. Langsung kerja lagi. Sehat-sehat semuanya. Amin. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sam.